Jadi guys, aku mau cuci ikannya dulu dan steam nih. Jadi ini sisipnya nih boleh dibuka, boleh juga enggak dikupas nih, boleh juga. Kali ini Teh Reni mau bikin bumbu dulu. Oke guys, jadi Teh Reni ada ini bawang bombay satu bumbunya. Ada lobak. Ya, seperti ini lobaknya. Terus ada bawang putih sekira-kira 6. Terus ada ini halianya. Ya, dikira-kira aja halianya. Terus yang suka pedas boleh kasih cili, kasih cabe. Kita masukkan lobaknya ke dalam ikan. Ikan yang belum masak. Ya. Seperti ini. Terus kita kasih air masak sedikit biar ada supnya. Kalau teman-teman mau kasih lobak dua ini boleh juga, kalau memang suka banyak. Ini kasih air sebab lobaknya, sayur lobaknya, sebab ini satu tadi kurang. Terus kita kasih kicap asin seperti ini. Karena ini menggunakan kicap asin ini. Kicap asin apa saja boleh. Teman-teman kalau suka kicap yang lain juga boleh, kicap asin yang lain secukupnya. Oke, kita iris dulu bumbu ini, bawang-bawang ini dengan halianya kita iris dulu, terus kita goreng. Oke, kita goreng bawangnya dengan api yang kecil ya teman-teman. Apinya yang kecil, kasih kecil biar tidak cepat gosong. Ini bawang putihnya kita masukkan, ataupun bawang putih dulu boleh juga. Dan kita masukkan halianya, jahe. Nah, teman-teman, ini sudah mulai kecoklatan kan? Kuning kecoklatan. Habis itu kita tutup apinya. Terus kita masukkan ke dalam ikannya. Seperti ini. Oke. Dan kita campurkan cabenya terserah mau berapa ya, seperti ini, dia penghias saja. Di bawahnya air, Teh Reni pakai kuali. Kita steam dulu ikannya sampai masak dan kita tutup ikannya. Teh Reni nanti kasih tahu berapa menitnya ya. Kita buka guys, sudah 30 menit. Sudah 30 menit guys, kita lihat sudah masak apa belum. Sepertinya belum masak. Kita tutup lagi. Kita tambahkan air lagi biar dia naik ke atas panasnya, biar cepat masak. Setelah 30 menit lagi guys, kita buka lagi, kita lihat lagi sudah masak. Kayaknya sudah masak guys, berarti pembuatannya sekitar 1 jam. Oke, kita matikan apinya. Seperti ini guys. Siap disantap. Dan teman-teman, kali ini Teh Reni ada sayur paku. Kita goreng sayur pakunya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai merah. Mau pakai halia boleh juga, tapi Teh Reni tidak pakai halia ya ini. Dan bumbunya sudah mulai wangi. Kita masukkan ya, bawang putih, cabai merah, tomat, tomato.
ditumbuk ya. Dan kita kasih penyedap rasa sedikit saja, kasih garam sedikit. Dalam pinggan ini, dan kali ini Teh Reni mau menggoreng ayam. Ini sudah dicuci ya guys, ini dengan tepung yang tepung buat goreng ayam. Terus ini ada telur, nanti ayamnya kita celupkan ke telur nih. Sudah di itu, terus kita celupkan ke ini, ke tepungnya ya. Seperti ini ya. Kita biarkan dulu biar dia kering sampai berubah warna kecoklatan, baru kita balikan. Seperti ini guys. Ini sudah dibalikan guys. Hai guys, jumpa lagi bersama Teh Reni and Juliana. Teh Reni kali ini tadi sudah masak ikan. Yes. Steam. Yeah. Ini masak steam. Dengan ini sayurnya sayur paku. Dengan ini ayam goreng. Yang tadi Teh Reni sudah masak ya. Ini kita coba. Mari kita makan. Memang ini endul, serendul. Endul. Aduh. Kita buka aja yang itunya ya. Kita kulitnya belum kupas lagi. Sekarang Teh Reni mau kupas dan ini kita sisihkan. Seperti ini guys. Ngomong-ngomong Teh Reni ini panas betul. Dan kita sisihkan kulitnya seperti ini guys jadinya. Okay. Kita ambil dagingnya. Tapi ini ikannya banyak durinya. Hati-hati ya sayang. Ini banyak durinya. Banyak durinya. Karena ini suka ininya. Ini lobak campur cili. Julia makan apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Dengan bumbunya. Bumbu ayam. Oke, Julia harus makan ini. Boleh. Sedikit boleh lah. Julia kurang suka itu, tapi harus makan sayur. Nah, ini sayur pakunya. Pasti ini biasa. Kita simpan sini. Biasa aja. Kok panas guys. Oh. Dan ini ayam gorengnya Teh Reni tadi sudah. Dia tidak panas. Gorengannya. Dia tidak panas, sebab dia pakai jeruk. Tambah panas. Jadi ya. Seperti ini. Ini kan tadi bumbunya kan, bumbunya ada bumbu kecap juga. Seperti inilah kita ini kan. Ini ada cabenya juga. Nah. Juliana, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini bumbu seperti ini, di steam seperti ini guys, enak. Karena suka. Ini seperti ini kan ini ikannya. Lobak. Nah ini sayur miding, sayur paku. Ini kan yang kulitnya ambil aja. Ini kecil ya. Enggak. Yeah. Kenapa dia nyanyi? Bismillah lah. Lah, oh iya. Ayam. Sibuk telepon Julia. Tidak sendiri. Julia makan ikannya harus makan sedikit. Ini vitamin nak. Agak kurang suka sama duri. Inilah vitamin. Ini tidak ada duri. Tidak ada. Ini agak sedikit pahit. Ini kesukaan bapaknya Julia. Ini ada sedikit pahit. Suami Teh Reni. Sukanya seperti ini. Ini juga. Ah. Pedas.
malam, guys. Selamat makan. Kenapa dari tadi selamat makan? Iya. Kita terlalu shock. Mau makan, lapar sudah. Baru balik sekolah nggak pas mau mandi ya pas makan. Kayaknya tadi habis masak. Panas. Ini. Ayam. Sayur paku. Dengan ikannya. Dengan ininya lobak. Ini. Meleleh. Benar-benar enak. Julia, takunya makan nak? Ayo, Julia makan. Makan sayur. Enak kan? Ayamnya pun enak kan? Enak. Ini. Tambah nasi. Jadi mana nasi lagi? Yes. Dan ini cara ini mau tambah ini ikannya. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video Teh Reni. See you, bye-bye.